gua gak ikut kerja sama dia. Mau udah Pak Rewe balik sana. Stang gua mana? Lalu jagain pergi mana stangnya man? Bola. Sketsa komedi yang berbeda. Mbak abisan pulsa kan? Iya. Mana nomor handphonenya? Ih, apaan lu? Ganteng enggak minta-minta nomor. Ikut yoga dulu ya. Iya Mami, gak apa-apa. Jadi yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga. Tapi yoga ini Salfok, Salah Fokus hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Trans TV. Oh my god. Halo darling, cantik. Gimana tadi joggingnya? Fix, kita harus nikah di Amrik. Soalnya Beb, aku tuh udah 20 tahun gak kesini. Terus pas aku kesini lagi, oh my god Beb, it's so scary. Serem gimana sih Beb? Emang kamu udah kejar-kejar susah ngepot? Bukan itu. Tadi aku ngeliat dengan mataku sendiri Beb, ada anak kecil di jalanan lagi tidur-tiduran. Main duit lagi Beb. Biasalah Beb, itu kan anak jalanan gak punya rumah. Terus ya Beb, aku ngeliat hampir semua bapak-bapak di sini kalau naik motor nggak bisa ngerem. Yang ada aku belum sebulan langsung koin di sini Beb. Beb, itu kan biasa warga sini kejar setoran, banyak tukang ojek di sini Beb. Ini nih, kamu tuh selalu menggampangkan sesuatu. It's okay fine, kalau misalkan kamu nggak mau nikah di Amrik, kita batalin aja pernikahan. Jangan Beb. Kamu kok gitu banget sih? Kamu kan baru di sini. Kita juga terbiasa. Hah? Terbiasa apanya, Beb? Sekarang gini, aku tanya sama kamu, gimana perasaan kamu kalau ngeliat anak kamu dijual sama? Nggak ada, Beb, gitu-gituan di sini. Kamu nggak percaya sih ya? Aku tuh ngeliat dengan mata dan kepala aku sendiri. Anak bayi lagi ditimbangin sama mereka, Beb, di luar. Masa sih, Beb? Serius? Gimana, Beb? Tuh, lihat tuh, kelihatan kan? Mana sih? Gimana? Ada kan? Beb. Itu sih bayi lagi ditimbang. Biar sehat. Bukan untuk dijual. Kapan sadarnya sih lo, Beb? Wadaw! Semangat bener, bro! Latihan juga lu ternyata. Iya dong, biar sehat dan bugar. Oh iya, tumben lu gak sama cewek lu? Hah, males. Justru gue ini lagi ngindar dari cewek gue. Males gue nih, ngomongin dia. Kenapa sih bro? Ya males aja lah, ngapain gue diperbudak menjadi buci. Kirain becin. Hey. Tunggu. Halo bro. Waduh, kayaknya si Sheila tuh cewek gue. Bro, tolongin gue bro. Halangin gue. Aduh, ngapain lu kabur sih? Hai, baby. Sayang aku. Aduh, kita ternyata ketemu di sini. Gue capek, sayang. Ah, capek. Oh iya. Sayang, kamu kan bilangnya sama aku kamu lagi di rumah. Kenapa kamu di sini? Ayo. Lagi di rumah, emang lagi gak enak badan. Terus, udah agak segeran jadinya uji. Oh gitu? Udah sehat ya sayang? Aduh, senangnya. Kamu kenapa gak ke pasar? Katanya mami kamu ngajak ke pasar. Iya, soalnya pas aku mau ke pasar tadi, satelit aku tuh bunyi. Kamu tahu kan, aku itu udah pasang satelit di badan kamu, jadi kamu lagi ada di mana. Jadi mendingan aku kesini nyamperin kamu. Kamu latihan di sini? Mau. Oh bagus, kamu nih duduk di sini ya. Tapi tunggu, aku punya sulap ya. Apa? Nah, kamu lihat ya, merem ya, merem. Iya. 1, 2, 3. Hai sayang aku. Harusnya sadar dong, betapa jodohnya kita itu dipertemukan lagi di sini. Kamu mau latihan di sini? Iya. Nah, coba agak lebih beratin biar kerasa gitu ya. Oh gitu. Nah, coba. Ajarin aku. Iya. Ya. Oh gitu. Iya. Sayang mau kemana? Sayang.
kamu tuh ngapain sih? Aku latihan di sana kamu ngikutin, aku latihan di belakang kamu ngikutin, sekarang kesini aku ngikutin lagi, ngikutin mulu kamu. Mau kamu apa sih? Kapan sadar?